Dalam video kali ini kami akan memberikan tutorial cara menghitung umur kehamilan. Ibu-ibu hamil biasanya sering ditanya hamil berapa bulan. Nah, ini adalah rumus menghitung umur kehamilan. Pertama, catat hari pertama haid terakhir. Hari pertama haid terakhir adalah hari pertama mula haid. Haidnya itu haid terakhir sebelum kehamilan. Rumus lengkapnya, catat tanggal sekarang, kemudian catat tanggal hari pertama haid terakhir, dan umur kehamilan adalah tanggal sekarang dikurangi hari pertama haid terakhir. Contohnya misal tanggal sekarang 25 April 2015. Kemudian tanggal haid pertama haid terakhir 14 Januari 2015. Kemudian dikurangi hasilnya 102 hari. Berarti umur kehamilannya sekarang adalah 14 minggu 4 hari atau 102 hari. Setelah umur kehamilan, pasti akan ditanya kapan bayinya lahir. Nah, untuk mengetahui hari perkiraan lahir, silahkan lihat video selanjutnya. Kami dari Tobikin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.